Tak sama itu kono sampe kok gelisah ya. Ono apa sih? Ini lho. Bumi sampai esok itu. Geger aku karo bojo. Aduh, so pegang sampe gowo iki nak kerja. Aduh. Oh, sampe niku darat tinggi, Cak. Makane ngamuk-ngamuk ae. Opo iyo? Nah, tebak anakku mau coba buku iki. Maca niki. Tenan lagi ya. Lho. Apa yo iso iki? Aduh. Kangono carane le. Kangono carane. Opo iki? Dudu ngono carane, Kak. Ayo saya mlaku. Hai hai sobat literasi, ketemu lagi di Kamis Kuliner edisi bulan Maret. Kali ini kita akan membahas tentang tanaman lidah buaya. Penasaran kan bagaimana cara mengolah lidah buaya agar layak kita konsumsi? Kita akan membuat minuman dengan bahan utama lidah buaya. Minuman ini sangat menyegarkan dan memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh. Di mana manfaat utama lidah buaya yaitu dapat menurunkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Selain itu, manfaat lain dari lidah buaya dapat menurunkan kadar gula darah, mengobati luka bakar, dan masih banyak manfaat lainnya. Sobat literasi, di Kamis Kuliner ini kita jadi tahu ternyata lidah buaya bisa kita jadikan bahan minuman. Kalian bisa mempraktekannya di rumah. Selamat mencoba. Suker kan? Nanti lho. Muka kaci.